saya tuh risih kamu kayak gini terus. Saya juga risih karena kamu nyalain saya terus-terusan. Saya paling gak suka sama laki-laki yang gak pernah bisa jadi diri sendiri. Makin runyam saja Bang Poy. Dan gak semua hal bisa kita prediksi. Bisa kita tebak. Dan kita bisa tahu apa hasilnya di kemudian hari. Dan gak semua pergesekan bisa kita atasi. Gak semua konflik kita bisa carikan jalan keluarnya. Iya Bang Boy. Dan dengan segala kelemahan, kekurangan, dan keterbatasan kita sebagai manusia, rasa-rasanya kita tidak akan pernah tahu nasib kita. Bahkan satu menit setelah kita duduk berdua kayak begini. Bahkan esok hari. Bahkan minggu depan. Atau kalau gue mau ngomong ekstrim. Jangankan ngomong soal persoalan ini. Apakah besok lu atau gue masih hidup? Iya Bang Poy. Terima kasih sudah mengingatkan. Itulah Dan. Kita serahkan semua sama Allah. Kalaupun bukan tangan kita yang main, biarkan tangan Allah yang bermain. Kalau bukanlah kita yang bergerak, biarkan para malaikat Allah dan seluruh penduduk langit yang akan bergerak. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Terima kasih. Sama-sama. Sekali. Manubrai. Kita tidak boleh terpecah-pecah. Saya rasa ini ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang mengingini kita saling menyerang. Kita saling tidak percaya. Kita saling bermusuhan supaya kita lemah. Oknum? Siapa oknum itu? Saya belum tahu pasti juga. Bisa Koreng, bisa Gondrong. Atau mereka berdua kerjasama. Tapi saya rasa tidak mungkin. Untuk sementara, kita sebut saja ini oknum. Jadi, kamu maunya kita teh bagaimana kumaha atuh? Kita harus kompak. Kita harus kerjasama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya pergi aja. Siumamu pelongo. Kau mau kemana? Saya minta Diki datang ke sini. Itu yang tadi saya bilang. Kita bertiga harus kompak. Kita harus kerjasama. Mendingan kalian berdua baikan saja. Kakak Bu bilang apa? Marahan jangan lebih dari 3 hari. Ini belum 3 hari. Siumama pelongo. Lohon leh atuh kang. Kenapa sampai tunggu 3 hari? Kau ini macam anak kecil saja. Ini masalah sudah selesai. Seharusnya kita cari penyebabnya. Nanti kita lihat siapa yang paling tidak tenang ketika melihat kita bertiga sudah akur. Jangan mau diadu domba. Kasihan Bang Bondan. Sudah banyak masalah itu. Banyak pikiran. Kenapa selama ini kebahagiaan gak pernah berpihak kepada anak? Itu karena antum berdua. Antum yang kerjanya gak pernah. Gak pernah becus. Wan, kenapa Wan? Wan Farouk mau kemana? Iya Wan, mau kemana Wan? Ana mau mencari kebahagiaan. Ana mau buat perhitungan sama Fengki karena dia telah merenggut kebahagiaan Ana. Kebahagiaan bidadari Ana. Masa depan Ana. Ibu dari anak-anak-anak kelak. Farah Fengki. Farah, coba ajak Fengki. Ayo. Kemana perginya Ismit ye? Pasti dia bikin ulah yang macam-macam lagi nih. Kenapa sih ujian buat Ipset kagak pernah ada abis-abisnya? Gara-gara perempuan itu masih grecokin aja. Udah kagak direstuin, kagak diizinin. Maaf ya Bu Ani, jangan tersinggung.
Lihat Ismet nggak? Nggak ngelihat, Mak. Ih, kemana sih nih anak? Selalu aja bikin gue khawatir. Tuh bocah ngapain bengong dewekan di situ? Bukannya dagang, malah bengong aja. Jangan-jangan tuh bocah mau nekat naik-naik pohon lagi. Wah, kelak, kelak. Istighfar lu, Is. Nyebut, nyebut. Ismet, Bang Tommy. Iya, Ismet. Buruan dah lu, istighfar. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Kenapa, Bang Tommy? Udah, lu gak usah ngelakuin hal-hal yang aneh deh. Saya gak ngelakuin hal-hal yang aneh, Bang Tommy. Ini saya di sini lagi duduk. Udah, mendingan sekarang lu ngedeketin diri sama Allah. Jangan ngelamun. Lu kan tahu, setan itu paling demen masuk ke dalam pikiran orang yang kosong dan hati yang kosong. Membuat kita jadi terlena sama lamunan kita. Dan membuat kita makin jauh sama Allah. Na'udzubillah min dzalik, Met. Deh, lu gak usah ngelakuin hal yang macam-macam deh, yang gak bermanfaat. Lah siapa yang ngelamun, Bang Tommy? Saya cuma lagi mikirin Bu Ani. Kira-kira apa yang ada di pikiran Bu Ani tentang saya? Bu Ani masih mau nerima saya apa kagak? Begitu, Bang Tommy. Tapi saya malu kalau ketemu sama Bu Ani. Alhamdulillah, kalau lu kagak konslet mah. Udah, lu gak usah malu-malu. Yeah. Met, kejadian yang udah berlalu, cukup lu ambil pelajaran sama hikmahnya. Lu jangan sampai larut sama masalah yang udah berlalu. Kita ini hidup di masa sekarang, bukan masa lalu. Kalau masa lalu lu aja lu kagak bisa move on, apalagi lu merencanakan masa depan. Iya, Bang Tommy. Gitu dong. Cakep. Tapi saya malu, Bang Tommy. Ya Allah, masih aja lu ngebahas malu-malu. Ismet. Saya tuh risih kamu kayak gini terus. Saya juga risih karena makamu nyalain saya terus-terusan. Saya paling gak suka sama laki-laki yang gak pernah bisa jadi diri sendiri. Dan saya juga paling gak suka sama laki-laki yang selalu lari dari masalah, gak pernah mau nyelesain masalah. Sepi nih. Bang Gondrong mau ngopi? Enggak, Sar. Gue cuma mau numpang duduk doang. Iya, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemana buru-buru amat? Bisa kali kita duduk-duduk sambil ngopi. Gua tuh kalau boleh curhat dan jujur sama lu, gua kangen sama Gondrong yang dulu. Mana ya dia? Gak ada yang berubah dari diri gue. Dari dulu gue begini. Cuma orang-orang di sekitar gue aja yang berulah. Katanya mau menjalankan amanah dari Bang Jali. Mana? Yang ada makmur malah makin mundur. Makin banyak orang-orang munafik yang ada di sini. Iya. Menuduh tanpa bukti itu, gue pikir satu hal yang gak perlu dan gak penting untuk dilakuin. Satu jari nunjuk ke orang, empat jari sisanya ke arah kita. Kadang begitu. Gue pikir
bisa kali. Niat baik dijalankan tanpa harus ada prasangka buruk. Oh. Ngeramain gue nih. Buktinya apa? Makmur masih tetap begini kan? Buat apa abang ada di sini? Yang ada Makmun malah makin hancur. Bang Gondrong? Jaga omongan kamu, Atuh. Jangan ngomong begitu sama Kang Apoy. Gak bagus, ya, Tete. Sabar, Atuh. Oh. Ada yang ngomong? Saya ngomong sama kamu. Sar, bikin kopi buat dia. Ini gue yang bayar. Kembaliannya buat Plongo aja. Bang Gondrong? Sabar.